Balik lagi sama gue Vasco. Hari ini gue bakal ngasih tutorial tentang inward bass. Step pertama buat ngelakuin inward bass, coba hisap angin lewat hidung, hisap udara. Ini sama kayak kalian waktu ngorok. Kemudian step kedua, coba lakuin keluar masuk kayak gini. Lakuin itu terus diulang-ulang sampai terasa getaran di bagian tenggorokan dan hidung. Nah, kalau udah dapet itu, kalian bisa masukin di beat. Contohnya kayak beatnya Ego. Oke, cukup tutorial pada hari ini, dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan buat teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di YouTube channel Palema Beatbox Family. Dan juga jangan lupa share video ini bagi teman-teman yang pengen belajar sound atau teknik beat, bisa komen di bawah di video ini. Oke, thank you, maju terus Beatbox Indonesia.